Kita ini masih di Indramayu Kota. Ini ada yang uniknya, tahu isi pejabat. Nah, kita cek ya cara pembuatannya sama apa sih tahu isi pejabat. Tahu isi pejabat. Ini ceritanya gimana sih Bang, kok pejabat maksudnya digoreng di dalam tahu ya para pejabat atau gimana ini? Enggak, ini tuh asal mulanya. Asal mulanya tuh cuma gehu doang ya, yang pedes doang. Cuma saya punya inisiatif gimana biar unik gitu. Oh. Jadi, kebetulan juga waktu 2010 ya. Waktu itu kan 10 tahun yang lalu juga tuh ya, 2010 lah. Ya, 2010. Iya. Pelanggannya tuh kebanyakan tiap pegawai-pegawai negeri gitu. Oh. Nah, pegawai sipil kayak gitu. Jadi dinamain pejabat ya, awalnya gehu pedas biasa gitu. Iya, ya. Iya, gehu pedas aja satu sama tuna. Terus saya mikir, ah ada orang yang mau juga. Oh. Nggak tahu katanya yang belinya. Jadi ini ya, oh singkatan ya pejabat ini. Terus saya punya inisiatif untuk bikin singkatan kayak gitu. Oh. Pejabat tuh apa gitu ya, itu. Jadi awal mulanya banyak pejabat yang suka ya, tahu ini, terus inisiatif lah bikin ada isi-isian lain gitu ya. Oke, kita mau lihat proses pembuatannya, Pak. Dua. Nah, jadi udah diisi dua. Dari rumah ini ya. Ada ayam. Ini yang pedas. Yang pedas. Mau dipisah ini biar nggak kecampur pedasnya ya. Pedasnya. Ayam pedas. Ini sisanya udah pada matang sih. Oh iya, ini doang. Iya. Jadi tergoreng itu aja. Ini apa ini yang bumbu kecap. Kecap sama cabe rawit jumbo ini ya. Yang doyan pedas. Apa ini itu? Ini yang apa ini, Pak? Itu yang tuna, bakso. Tuna sama bakso ini. Itu ayam. Ayam. Yang ini jamur. Jamur sama pedas. Kalau gorengnya biasanya berapa menit ini, Mas? 10 menitan. Sampai crispy itu aja ya. Ini udah matang tahu isinya, tahu isi pejabat ini. Yang ini ada tuna, ini ada jamur, pedes sama ada ayam. Nah, dan kita buka ini ya. Wih, isiannya ini mantap. Ini yang ikan tuna, jadi udah dibikin bakso. Seperti bakso gitu, jadi udah digiling ikannya. Nah, ini jamur. Ini ada pedes. Nah, ini. Wah, tadi sempat ngobrol sama si Mas Jarretnya langsung. Ini kalau teman-teman juga yang pengen franchise, nanti kita sertakan nomor orangnya langsung. Nah, ini soalnya tahu isi pejabat ini belum ada, ini baru pertama kali lihat ini. Tuh lihat. Dikasih ada ininya. Ini bumbu kecap. Jadi sebelum kita makan, kita kasih kecapnya dulu. Oke, ayo. Mari makan. Benar-benar enak.
Pantes ini pejabat-pejabat pada mampir nih. Rasa banget daging ikan tunanya kayak bakso. Jamur, isian jamur. Mantap. Ini yang pedes. Madang seblur Ramadang Semaput. Ini ayamnya ini. Oke, cukup gitu ya. Semoga ini bisa buat teman-teman sebagai inspirasi. Kalau mau usaha-usaha, ada tahu isi pejabat. Cukup sekian, sampai ketemu lagi, oke? Dadah.